Oke, semuanya balik lagi sama gua Zev. Jadi hari ini gua mau ngasih tutorial pins sama swirl yang udah pernah gua buat di AMV gua sebelumnya dan ini lagi OP banget gua pakai sekarang. Dan langsung aja kita mulai ke videonya. Yang pertama itu gua buat pins dulu. Nah, di sini gua udah buat contoh AMV yang ada transisinya zoom in zoom out. Nah, di sini yang harus lu perhatikan adalah keyframe dari zoom in dan zoom out-nya. Keyframe lu enggak harus kayak gini, tapi ini buat patokan aja. Nanti lu kayak langsung add effect, masuk ke distortion or warp, lu pilih yang namanya inner pins atau bugle. Lu pertama pilih yang ini dulu, lu pindahin di atas motion blur. Nah, pas sudah sampai sini, pertama radiusnya lu naikin sampai kira-kira 1100-an. 1100-an ya. Kalau misalkan bisa lebih ya nggak apa-apa sih, lu sesuaiin aja nanti. Setelah itu, lu hidupin Gaussian yang ada di bawah, lu masuk ke strength. Terus abis itu lu turunin sampai 0. Ya kayak gini. Kalau udah lu lihat di transisi ini kan ada keyframe dari zoomnya ya. Lu taruh di beberapa frame di belakang keyframe yang zoomnya itu biar lebih gerak duluan. Setelah itu lu jadiin -1 kayak gini. Lu kasih yang namanya grab kayak gini. Ya kayak gini. Nah, kalau udah lu lihat lagi di ujung radiusnya kira-kira lu sesuaiin aja lagi. Ya kira-kira segini udah sesuai. Setelah itu lu activate, masuk ke distortion or warp, terus lu pilih yang namanya pins or bugle. Nah, di sini jadi lu pakai dua mode pins. Di sini ada inner pins sama pins yang biasa. Nah, kalau udah di sini pertama lu ininya jadi 0 dulu strength-nya. Nah, kalau udah radiusnya lu naikin sampai 1, 2, 3, 5. Nah, kayak gini. Kalau udah di sini agak dikasih trik-trik dikit lah. Jadi karena di Alic Motion nggak bisa kayak secepat di SPP atau After Effect, mungkin kita pakai cara curangnya aja. Ini kan ada satu frame terakhir nih, lu tambahin strength-nya. Nah, setelah itu lu pilih 6 frame. Kan 1 berarti belakangnya sampai kan ini kan 1 nih. Terus 1 sampai angka 6. Enggak, berarti 6 frame berarti 4 ya, di 4. Setelah itu yang di ujungnya ini lu turunin ya kayak gini. Kalau ini matiin lu biar kelihatan. Nah, jadinya kan bakal kayak gini nih. Kalau udah lu kasih kayak gini set kan gitu tuh ya, lu kasih grab kayak gini. Kayak gini aja sebenarnya cukup, dan lu lihat hasilnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan lu nggak mau cepet-cepet banget kayak gitu, lu kayak gini aja di pinch ini, strength-nya tinggal lu kurangin aja setiap keyframe-nya. Nah, itu gampang kok caranya. Lu atur sesuka lu aja, sesuai AMV-nya juga. Kadang kan ada yang pinch-nya nggak kelihatan, yaitu lu pakai yang agak jauh. Kalau pinch-nya, kalau klipnya itu kelihatan pakai pinch, itu usahain agak deket aja gitu, jangan jauh-jauh. Nah, di inner pinch-nya juga strength-nya lu bisa naikin kayak gini aja, dan hasilnya bakal kayak gini. Oke, setelah itu kita lanjut ke tutorial swirl-nya. Jadi yang kedua ini adalah tutorial swirl-nya. Caranya ini agak gampang banget. Lu tinggal ke effect, add effect, sama distortion or warp. Terus lu pilih bagiannya swirl lah yang mau dipakai karena ini. Setelah itu, lu tinggal radiusnya lu naikin sampai 45. Nah, kayak gini. Setelah itu strength-nya lu jadi 0 dulu. Kayak gini. Nah, caranya sama kayak tadi, cara buat keyframe-nya, cara penempatan keyframe-nya. Cuma ini agak lebih jauh kalau bisa, kayak gini. Nah, terus ini strength-nya di sini. Nah, yang pertama, contoh kita mau ke arah negatif. Nah, ini cukup sampai 70 aja. Nggak usah lebih, oke. Kalau nggak, nanti lu sesuaiin gimana lu enaknya gitu. Lu pertama lihat dulu. Nah, kalau kayak gini kan agak kecepatan nih. Coba lu naikin ininya sampai kayak gini. Dan lihat hasilnya. Nah, kan kayak gini. Nah, kalau misalkan kayak gini kan kayak tengahnya aja tuh yang gerak. Kalau misalkan lu kayak mau keseluruhannya gerak tapi agak yang pinggir-pinggirnya nggak terlalu gerak, radiusnya lu naikin sampai kira-kira 65. Nah, kayak gini. Nah, tuh sampingnya kayak gerak gitu kan. Setelah itu lu tinggal copy effect aja. Lu pindahin ke belakang. Ya, lu paste effect. Nah, setelah itu di sini lu pilih yang strength-nya. Nah, ini kayak gini, pindahin aja. Yang ini pindahin agak di tengah gini. Setelah itu lihat ininya, pindahin jadi 70 biasa, jangan yang min. Kayak gini.
Nah, terus kurvanya kayak gini. Bisa lu naikin sedikit aja. Nah, setelah itu lihat hasilnya. Nah, kayak gitu. Tapi gue kasih trik juga ke kalian. Nggak trik sih, ini tips dari gue aja. Gue biasanya pakai yang di awalnya itu sampai penuh gini loh, biar agak kaku gitu. Nah, pas turunnya ini juga gue kasihnya agak penuh, biar kelihatan lebih kaku. Itu kalau gue sukanya yang kaku ya. Kalau kalian sukanya yang smooth ya nggak apa-apa. Yaudah, mungkin segini aja dulu tutorialnya. Ya, sorry kalau misalkan kemarin gue nggak upload karena gue lagi apa ya, kayak males aja gitu. Bosen. Jadi kalian main tutorial di bawah yang banyak, tutorial apapun nanti gue bakal buatin di next video, oke? Okay? Dan gue bakal rajin upload nih beneran. Yaudah, see ya.